Sebanyak 13,5 juta wisatawan datang ke Kota Malang selama tahun 2022. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaqi, mengatakan 13,5 juta wisatawan tersebut berkunjung ke hotel, kampung tematik, taman kota, mal, dan juga museum. Dan juga banyak wisatawan yang menginap dan wisata kuliner di Kota Malang. Baihaqi optimis jumlah wisatawan yang datang ke Kota Malang pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Rata-rata ada 37.500 wisatawan datang ke Kota Malang per hari. Jika setiap wisatawan mengeluarkan uang 100.000 per hari, maka uang yang beredar dari wisatawan di Kota Malang sekitar 375 juta per hari. Saat ini pariwisata menjadi primadona devisa negara yang menggantikan devisa dari pertambangan dan energi. Baihaqi berharap tingginya wisatawan yang datang ke Kota Malang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, ada peluang dari mahasiswa di Kota Malang yang berjumlah sekitar 400 ribu orang. Keberadaan mahasiswa tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Baihaqi juga telah membidik sejumlah pertunjukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti Proliga di Gor Ken Arok dan Liga Bola Basket Indonesia di Gor Bima Sakti.